Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar semua? Okey, boleh tak Daya nak minta satu hadiah? Tolong bagi satu senyuman untuk Daya. Okey, thank you. Sebab apa Daya minta senyuman? Sebab hari petang ni topik kita adalah cantik. So, Daya tak nak ada yang segi-segi yang apa tu, nak suruh senyum je. Okey. Sebagaimana Mr. Gary Gunn bagi tahu tadi, dan Dayah juga rasa sangat lucky. Sebab apa? Sebab Dayah bersama Energik pada usia 24 tahun. Maksudnya terlalu muda untuk Dayah kan? Ha, hari ini dah tahu ada yang first time dengar pasal bisnes Energik. Okey, tahun ni adalah tahun kelima Dayah bersama Energik. Jutaan terima kasih kepada Sifu Syahmi kerana memperkenalkan Dayah dengan Energik. Okey. Topik kita hari ini, ukon kunci rahsia kecantikan dan kejayaan. Sepanjang lima tahun Dayah bersama Energik, ni adalah perubahan Dayah. Tahun 2019, mula-mula Dayah kena kanker. Kulit muka Dayah sangat teruk, biasalah remaja. Okey. Selepas lima tahun, macam inilah. Best tak best? Sebagaimana Sifu Edwan bagi tahu, kalau kolon kita bersih, muka kita pun makin cantik. Macam master-master Sifu kita. Dah 10 tahun bersama Kengen. Muka makin cantik, makin cantik. Siapa nak cantik? Okey. Kita masuk terus kepada ukon. Ukon ni kita ada beberapa item. Pertama kita ada soft gel. Kedua kita ada tea. Ketiga kita ada sabun. Okey. Hari ni kita nak belajar macam mana kita nak guna semua tu. Okey. Cantik bersama ukon. Sebagaimana kita tahu, enam fungsi utama kulit kita adalah pelarasan suhu badan, penyerapan, rembesan, perlindungan, detoksifikasi dan sensasi. Okey. Kulit ni kita nampak je bahagian luar. Tapi sebenarnya dia berlapis-lapis. Jadinya, kita nak rawat kulit kita ni bukan dari luar je. Dari dalam juga. Okey. Untuk treatment pertama, nama dia Ukon Radiance Treatment. Hanyalah menggunakan Ukon Soft Gel. Siapa pernah makan Ukon Soft Gel? Ramai lagi tak pernah. First time dengar Ukon Soft Gel ada tak? Ada? First time? Okey. Hari ni boleh try eh? Okey. Untuk treatment pertama ni, kita nak cantik ni, mestilah fokus kita adalah kepada muka dulu eh? Okey. Bahan-bahannya, kita perlukan strong kangen dan beauty water, ukon soft gel, clay mask, brush, mangkuk dan tuala. Okey. Siapa yang nak ambil gambar, boleh ambil dulu eh? Okey. Next, cara-cara dia, kita hanyalah rendam 2 hingga 3 biji soft gel bersama strong kangen selama 3 hingga 5 minit. Lepas dah kita rendam, kita potong soft gel dan aduk dengan sedikit strong kangen. Boleh? Okey. Selepas sebab kita aduk, pastikan dia sebati warna clay mask ataupun white mask kita tu dengan ukon. Sebelum kita apply ukon radiance treatment tu, sebelum kita apply, kita pastikan muka kita bersih. Basuh muka menggunakan beauty water dan sabun. Okey. Untuk makluman, Dayah pengguna tegar sabun Kangen, sabun ukon selama 3 tahun. Tak
tak pernah beli skincare lain. Okey. Lepas tu, sambung balik. Lepas kita dah bersihkan muka dengan beauty water, keringkan muka dengan tuala yang bersih dan sebelum kita apply mask kita, kita spray dulu satu kali. Okey? Okey. Ni contoh. Ni first kali pertama kita buat tu, kita dah dapat result. Okey, sebelum Daya buat muka ni, apa beza dia? Boleh bagi tahu apa beza? Gelap cerah, bukan. Gelap cerah tu nak bagi tahu macam mana? Kalau kamera okey, okeylah kan. Lighting tu, ha. Tapi nampak tak beza ya adalah V shape. Nampak? Yang ni muka Daya bulat sikit kan? Yang sana jadi bujur dah. Jadinya siapa-siapa yang rasa dia tu dah ada sagging, maksudnya dah kendur, dah ada yang jatuh-jatuh ni, ha, cubalah apply buat ni. Okey. Daya ada pernah buat satu workshop yang untuk Ukon Radiance Treatment ni. Kita tengok. Ada suara tak? Ada suara? No. Tak boleh saya. Sekejap eh. Sekejap. Okey, boleh play? Okay. Apa yang rasa selepas dah pakai? Ha? Rasa apa? Sejuk. Tak boleh senyum. Terus rasa tegar. Ya. Yeah. Okey. First time kita apply, kita dah terus dapat result. Muka kita rasa tegang, sejuk dan lembut. Ni kita tengok tadi masa Sifu Nazirah kita apply. Ni lepas. Okay. Sini Sifu Nazirah. Masa Sifu Nazirah. Rasa best. Rasa lembut bulit. Ya. Yeah. Ah, nampak tak? Ni saya tengah spray beauty water lagi lah. Dah lepas tadi berapa pakai, kita basuh dengan beauty water. Lepas ni saya spray lagi beauty water. Terus naik brightening dia tu naik kan? Warna kulit kita tu nampak shine. Kan? Betul kan? Nampak ada color lain kan? So? Best. Kena buat lah. Kena rajin sebenarnya. Kena pakai lah ni produk ni. Untuk latte ni. Jangan contain ni. Okay. Tu senior Sifu Nazirah kita bagi tahu. Sebenarnya apa yang penting? Rajin. Kalau kita tak ada kerajinan, tak cantik lah kita. Okay. Ni antara peserta workshop kita. Kita nampak tak? Majoriti peserta adalah dapat perubahan V-shape. Kaedah kita, nampak kan? Terus tak ada. Terus tak ada double chin. Cuba buat macam ni belakang. Semua. Ramai yang ada double chin. Okey. Nampak tak? Sebenarnya bukan usia yang menyebabkan kita nampak tua. Kita rajin ke tak rajin sebenarnya. Okey. Master Sifu Zahid kita sendiri rahsia cantik dan salah seorangnya lagi adalah Sifu Syahmi. Saya tahu dia rajin buat kat rumah. Nampak tak? Jadi siapa-siapa tak kira lelaki ke perempuan ke nak glowing kena buat. Okey. Okey, untuk treatment kedua melibatkan Ukon Tea. Yang ni kita buat, kita tak boleh apply terus. Yang tadi kita buat, kita boleh apply terus. Yang ni kita kena simpan dulu. Bahan-bahannya adalah 2 uncang Ukon Tea, Strong Kangen Water, 5 tea dan bekas. Semua tu kita campur satu bekas dan simpan dalam peti. Boleh guna untuk 2 minggu. Maksudnya 3 hari sekali kita tampallah mask Ukon Tea kita tu. Okey. Next, untuk treatment ketiga ni, tak payah tampar-tampar, minum je hari-hari. Melibatkan Ukon Tea juga, cumanya ada tambahan collagen dan vitamin C.
Okey, siapa yang nak amalkan ukon collagen ni, boleh snap gambar. Apa yang kita perlukan adalah 2 sudu besar serbuk collagen, 2 uncang ukon tea, 1 tablet vitamin C, 800 ml 9.5 dan 200 ml 11.5. Campur semua tu, kita pun simpan dalam peti. Setiap hari minum 500 ml sahaja. Tak payah minum banyak-banyak. Okey. Ada nak tanya? Tak ada. Okey, boleh follow? Okey. Kelebihan ukon, kita tengok. Ukon ni kita tahu dia ada 3 kelebihan yang paling besar. Ayurveda, anti radang dan antioksida yang sangat tinggi. Okey, anti radang ni, keradangan adalah punca semua penyakit. Penyelidikan saintifik, kunyit boleh mengurangkan keradangan selular yang berkesan. Okey. Kalau kita tengok pada chart ni, bacaan ORAD kunyit yang paling tinggi, turmeric yang paling tinggi. Jadinya turmeric ni, kunyit ni, kita tahu kunyit ni nilai dia sangat murah. Tapi bacaan ORAD dia sangat tinggi. Jadi sangatlah berbaloi kalau kita konsum kunyit. Dan yang paling mudah kita nak konsum adalah hanyalah telan je soft gel ni. 2 biji sehari, 2 biji hingga 10 biji sehari kita boleh ambil. Okey. Curcumin versus Prozac. Perubahan sesetengah bahan kimia dalam badan juga boleh menyebabkan emosi terjejas. Curcumin boleh mengurangkan gejala tekanan dan kemurungan. Kunyit boleh membantu meningkatkan hormon serotonin dan dopamin. Tadi saya ada baca satu artikel mengenai kadar tekanan pada remaja 16 tahun ke atas. 2023 mencatatkan bacaan seramai 1 juta Malaysia sahaja. Maksudnya remaja kita ni dalam keadaan yang tenat. Kemurungan apa semua tu. Tadi dah tengok video Sifu Izhar, dia masak pun letak ukon soft gel apa semua. Dia jaga betul-betul anak dia. Jadi kita sebagai ibu bapa pun kena titik beratkan pengambilan ukon ni kepada anak-anak kita. Sebab apa? Kita tak nak anak-anak kita terganggu emosi. Okey? Keberkesanan curcumin, lebih 6,000 kajian klinikal membuktikan manfaat kesihatan. 6,000 kajian. Maksudnya, produk-produk yang mengandungi curcumin ataupun turmeric ni sangat banyak di pasaran. Tak kira lah dari segi skincare ke, hair care routine ke, body care ke. Okey, ni contoh produk-produk yang ada kunyit kat dalam ni. Okey. Banyak kan? Ni untuk skincare, yang ni untuk hair care. Banyak. Jadinya kita ni sangat beruntung sebab kita ada produk kita. Okey. Kita dah nampak kat tadi cara untuk kita buat treatment dan kelebihan ukon kita. Sekarang ni kita nak jana pendapatan pula. Tadi kita dah dengar Kangaroo Water, M-Guard. Sebenarnya ukon pun boleh buat jana income. Okey. Harga ukon dah berubah pada Ogos daripada RM3,100 lebih kepada RM3,600, manakala Sigma kepada RM9,900. Okey. Kelebihan siapa yang ada ukon, tadi Encik Abdul Razak, dia beritahu dia pun dah ada ukon account. Maksudnya, siapa yang ada ukon account ni, selain daripada dia sehat ni, dia dapat SP maintenance, lepas tu dia jual ukon pun dikira sebagai macam jual mesin. Okey. Kita terus pergi kepada DD. Ukon ni kita ada 2 kategori, ukon DD dan ukon Sigma. Okey. Ukon DD ni 1 point kita dapat komisen 165. 1 point. Okey. Dikira
SP kita 120 hari. Maksudnya 4 bulan akaun kita aktif. Okey. Satu DD dikira satu sale. Okey. Maksudnya kalau kita beli DD, kita kena beli 3 kali untuk dapatkan ID yang permanent. Maksudnya 3 kali kita repeat sale, 3 bilangan yang kita naik. Okey. Manakala ukon sigma 1 point 100 USD bersamaan dengan RM440 Malaysia. 1 point. Banyak tak banyak? Banyak. Okey. Once kita beli 1 sigma, akaun kita akan hidup selama 1 tahun dan permanent. Maksudnya kalau kita tak repeat sale pun, akaun ID tu stay hidup. Okey. Ni contoh strategi bila kita libatkan ukon dalam jualan kita. Tapi siapa yang tak ada ukon akaun, maksudnya dia tak libatkan ukon sale, macam ni. Maksudnya dia lambat. Lambat nak capai. Okey. Itu saja. Dayah nak bagi pengalaman Dayah. Dayah baru 2 minggu balik daripada umrah. Nak bagi tahu ukon ni sangat power. Sepanjang Dayah dan Farah buat umrah, langsung tak ada sakit tekak ke, sesema ke, demam ke, langsung. Sebab apa? Sebab kita orang consume 2 biji sehari. Dahlah duduk kat Mekah, duduk kat Madinah, makan ukon dengan air zam-zam. Lagi power. Rakan sebilik, dah habis 6 hari kat Mekah, sampai je Madinah, terus keok. Berkurung dalam bilik, tak boleh keluar ziarah, tak boleh keluar masjid. Demam lah tu lah. Kita, Dayah dengan Farah, bersyukur sangat-sangat sebab ingat bawa ukon. Ha, jadi, siapa yang belum lagi cuba ukon, lepas ni boleh terus dapatkan kat luar. Okey? Okey, terima kasih. Assalamualaikum.